belajar 6 langkah cuci tangan. Ya, siap ya. So, tangannya ke depan semua, Bapak dan Ibu. Tangannya ke depan ya. Langkah yang pertama, ini air mengalir nih, air mengalir kita ini. Candak sabun. Karena mentia sama sabun teh anu di tekan cair, tekan crot. Kita harus air, sabun, crot gitu nya. Langkah satu, telapak tangan. Telapak tangan. Ini kira-kira 4 sampai 5 detik ya. Cincin. Cincin semua dilepas dulu ya, cincin dilepas. Ya, karena muka seringan oke bisa mengurangi jumlah karatnya. Ini dua. Satu ya ini. Telapak tangan. Yang kedua kali. Ya. Hitungan 4 kali, 1 2 3 4. 2 3 4 ya dengan air yang mengalir. Yang kedua sela-sela jari langsung ke dikit. Dapatkan. Set. Gosok-gosok. 1 2 tempona tempo ieu we nya. Sedang gitu. Ngotong gitu ya. 1 udah lapar mah gila-gila. Ini dua ya. Yang ketiga punggung tangan. 1 2 gantian 3 4. Udah berapa tuh? 3 ya. 1 lapak tangan, 2 sela-sela jari, punggung tangan. Naik kali ya. Jempol. Nah. Bisa jempol. Kunaon jempol ya, Pak? Ya. Paindra. Iya. Paindra teh. Iya, naon ya? Mun ngetik pakai HP pakai naon? Curuk. Ayo lu kieu. Bentar ya. Padahal kan jempol itu penting. Nah, gosok jempol. Ini udah 4. 4 lalu ini buku-buku jari. Buku jari. Ya. Sudah 5. Sudah 5, yang terakhir kuku. Kuku diputar ke telapak. Punya panjang 5 blok. Wah, Pak. Punya panjang 5. Simpel. Makanya kuku tidak boleh dibiarkan panjang. Sembarema. Bukan hanya corona virus ya. Cacingan, diare, muntaber itu berasal dari kuku yang tidak sehat, yang kotor, bahaya. Biasa nyolok oke kamu batur, ya. Jadi ulangi satu, yuk. Apa? Dua. Sela-sela jari. Tiga. Punggung. Empat. Kuku jari. Lima. Kuku. Kuku jari. Enam, tujuh, apa soalnya? Pak, harus dibilas, Pak. Mau bilas.